Selatan. Jakarta sendiri lokasinya adalah di dataran rendah, dialiri 13 sungai dari pegunungan, dan pada saat musim hujan kita akan berhadapan dengan 3 front pada saat bersamaan. Satu adalah front air hujan dari hulu, biasa disebut kiriman. Yang kedua adalah hujan lokal, dan yang ketiga adalah tingginya permukaan air laut. Kita semua akan bekerja bersama-sama mengantisipasi segala kemungkinan untuk di musim penghujan ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa terus diberi kemudahan untuk bisa mengendalikan ini semua. Dan tadi juga saya sampaikan, kita berikhtiar dan kita juga sama-sama berdoa bahwa dalam ikhtiar ini ada selalu kekuasaan Allah. Semoga kita semua dibebaskan dari ancaman. Tiga hal yang menjadi permasalahan utama di ibu kota, diantaranya pengendalian banjir disebabkan oleh rob, tanggul, dan sungai. Luhut menyampaikan perlu adanya pengendalian banjir di hulu, aktivitas rumah, pompa air, dan memaksimalkan fungsi drainase di Jakarta. Lalu yang tidak kalah penting lainnya adalah penanganan sampah dan limbah. Jika semua ini dilakukan secara beriringan, dirinya yakin banjir Jakarta bisa diatasi.
Kedua, Anies Baswedan menyampaikan masalah pengembangan transportasi yang perlu terus diintegrasikan, termasuk pembangunan trase-trase infrastruktur transportasi publik untuk kemudahan mobilitas warga ibu kota dan Jabodetabek. Terakhir, masalah pariwisata yang akan fokus di pengembangan kawasan Kepulauan Seribu. Anggaran